Coba mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
harus belajar. Kalian jangan ngebohongin diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini saya membuat konten latihan di saat kondisi hujan. Bagaimana kita menyesuaikan siswa untuk terus berlatih walaupun kondisi saat hujan. Dan disitulah tugasnya seorang pelatih. Saya lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai hujan kita berhenti melakukan, karena siswa sebagai seorang anaknya kita harus mendidik terus. Yuk bisa crossfire. Ini kan untuk gantiin lari, tadi kalian enggak lari. Yeah.
Dudin. Satu pegang-pegang. Ya. Belum. Ada yang sini? Nah, gitu. Eh, Mas Munir datang. Nah, ini Mas Munir baru datang. Dingin kali. Jadi kepenlimpas itu sudah dingin. Tahan ke depan. Tahan depan. Dorong. Pamit sama Masnya. Pamit sama Masnya ya. Pamit sama masnya. Enggak pakai baju salin ya? Cika. Hah? Ada sakral siswa ini. Oh. Kasihan basah-basah. Ini siswa dari Busung, kira-kira sekitar 6 kiloan dari tempat latihan mereka datang hujan-hujan. Jadi saya apresiasi semangat mereka. Semoga kelak menjadi pendekar yang tangguh dan diistiqomahkan niat mereka untuk berlatih terus. Pak, yang apa? Tendangan yang lurus itu split ya kan? Splitnya? Yang tendangan lurus kayak yang taekwondo. Split? Split apa? Split ya kan? Split dulu kan? Oh, biar iya. Yang merasa sakit tarik napas, baru cium lututnya. Kok foto? Orang video masuk YouTube. Nanti saya subscribe. Selamat
Oke, mereka sekarang kelenturan split. Jadi karena kondisi hujan, kita pun nggak bisa memaksakan dengan kondisi hujan seperti ini. Pelan-pelan. Ayo, jangan dipaksa tapi diusahakan. Dari atas. Pelan-pelan. Kalau kalian main-main, berarti membohongi diri kalian sendiri supaya kalian nggak bisa. Tapi kalau kalian usaha sendiri sebisanya, berarti kalian mau mencoba. Ayo Jambon, bisa cepat. Ayo Jambon, kenapa? Hah? Apanya? Oh luka, yaudah, dah, diri, jangan nangis. Ayo. Jangan diturunin. Luka. Ya udah nanti beli handy plus. Anjay. Jangan diturunin. Ya udah nanti beli handy plus. Ada. Enggak robek. Kamu juga. Pantat, awan. Ah, apa sih? Lagi mulai, lagi mulai.
cepat. Bosku, inilah kondisi mereka saat latihan. Walaupun kita enggak serius, apa kuncinya? Masa enggak ada kunci? Oke, nanti saya cari kunci dulu. Yuk. Oke, yuk. Kita lanjut lagi ke dua. Kita terganggu dengan kunci. Membutuhkan kunci. Dadah. Kita lihat. Masih sekarang latihan. Jadi lama. Kita tiga baru datang. Oke, karena kondisi udah mulai reda, jadi mereka pindah latihan ke bawah. Yuk saksikan. Yang lagi ngechat siapa? Masuk YouTube di situ ngerjain yang ngechat di video. Ini untuk yang anak-anak. Pantatnya dilepas. Stop. Akhirnya kita bertambah lagi usia dan berat badan kita. Yo. Pengedan. Bagus. Apa Mbak? Sekali lagi deh. Sama. Nah ini yang anak-anak, yang sebelah sana dewasa, nanti kita shoot untuk yang dewasa. Oh no, sesajen Niki loh sing baiki. Yang fitness belum datang ya? Yang fitness Mas Doni. Wow. Bye. Terima kasih. Enggak sama. Tuh, apa? Cepuru sama Ica. Nomornya di blok. Nomor Ica di blok. Lagi nge-vlog. Ini lagi nge-vlog ulah.
Nanti lihat di YouTube ada itu gambar kayak gini. Apa dek? Hah? Dewo, cari Nisa Dewo. Tak lah lagi gena badan. Minta teknikan. Mau dikasih sekarang. Nanti taruh aja situ. Ini aja tak? Ini ya. Ntar lah kesana main-main. Kalau nggak lagi sakit pinggang. Nanti Mas Ari. Pedih sih. Aku belum sembuh aku. Biar dia ketawa. Ini ya. Lagi di vlog. Ya. Hei, lihat sana. Punya siswa ada dikasih kok. Hei, swing. Nanti lah ya, kita kesana main-main. Yo. Oke, kita lihat yang latihan dewasa. Baru latihan.
mungkin cuplikan untuk konten kali ini cukup sekian, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan didiklah generasi muda ke hal yang positif. Apapun yang terjadi, kita sebagai pelatih ataupun orang tua yang dituakan harus tahu mau kemana arah mereka, dan teruslah berpetualang, karena berpetualang kita akan memahami sosial dan alam. Dan tolong subscribe channel di bawah ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.